Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ketemu lagi bersama channel Runci Nadia Aulia. Pada kesempatan kali ini saya mau nge-share ke kalian semua proses pembuatan buntal untuk pengantin basahan. Bahan yang digunakan ada daun pandan, terus itu ada daun puring ya. Puringnya dua warna guys. Jadi warnanya ada yang kuning sama yang merah. Selengkapnya saksikan di channel aku.